Sedang memainkan teropong karena aku ingin melihat rasi bintang. Hai, kayaknya seru nih. Tunggu ya, aku mau sapa teman-teman di rumah dulu nih. Oke. Halo teman-teman kelas 6. Apa kabar? Teman-teman semangat kan buat belajar bareng aku dan bersamaku juga? Iya, bersama aku Najla dan Aurel. Sebelum kita belajar, kita doa dulu ya supaya kegiatan ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Dan jangan lupa, siapkan buku catatan kalian ya. Karena hari ini kita akan belajar banyak hal yang menarik. Ini dia materinya. Kita akan mengamati lingkungan dan mengidentifikasi rasi bintang. Nah, selain itu kita akan mempelajari tentang pergerakan bintang dan menghitung pembagian bilangan bulat. Gimana? Terbayang akan seru banget kan? Selamat belajar teman-teman kelas 6. Najla, dari tadi pagi sibuk, kamu lagi ngerjain apa sih? Najla lagi membuat rancangan kegiatan pembuatan peta langit, Kak. Oh, tugas sekolah ya? Iya, Najla mau mengerjakan proyek pembuatan peta langit sama Aurel. Nanti siang Aurel kesini. Oh, pantas aja kamu dari tadi pagi sudah sibuk. Apa sih itu peta langit? Sebenarnya butuh melihat langsung langit malam yang sedang cerah atau tidak mendung, supaya bisa melihat banyak bintang bertaburan. Tapi karena Najla dan Aurel mengerjakan bersama di siang hari, jadi semalam kita sudah mengambil foto langit malam, Kak. Seperti ini. Oh, gambarnya jelas ya? Iya, Kak. Terus Najla harus melengkapi tabel rancangan kegiatan membuat peta langit. Ini yang sedang diisi? Iya, Kak. Aurel juga sudah membuat di rumahnya. Jadi nanti di sini tinggal praktik pembuatan peta langit aja. Oh iya, teman-teman di rumah juga membuat rancangan peta langit seperti ini. Kita harus melengkapi ada rasi bintang di langit selatan yang diketahui. Tuliskan juga waktu dan tempat kamu mengamati langit. Dan yang paling penting, daftar alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat peta langit. Oh, begitu. Ya udah, Najla belajar dulu. Kakak nggak ganggu deh. Oh iya, Kak. Buku cerita polarisasi bintang utara di mana ya? Kakak taruh di rak kamar kamu. Kemarin kakak simpan. Ah, makasih ya, Kak. Maaf ya, aku lupa naruh di langsung. Gak apa-apa. Lain kali kalau sudah selesai membacanya, taruh lagi di tempatnya ya. Bukannya kamu sudah selesai membacanya ya? Udah, Kak, tapi mau aku pinjemin ke Aurel. Oh, begitu. Ya udah, semangat belajarnya ya. Iya, Kak. Teman-teman jangan lupa ya mengisi tabel rancangan kegiatan membuat peta langitmu. Dikit lagi Aurel akan datang. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Ini bagus, Kak. Nah, ini kayak gini nih. Hai kakak, hai Najla. Hai Aurel, sini masuk. Duduk, silakan duduk. Karena Aurel udah datang, kakak tinggal dulu ya. Iya kak. Dah. Oh iya Aurel, kamu udah ngerjain peta langitnya belum? Sudah dong, kamu sendiri. Udah dong. Oh iya, teman-teman udah siap belum untuk mengerjakan peta langitnya? Yeay, ayo kita mulai.
Kita perlu mendeskripsikan kondisi lingkungan saat melakukan pengamatan. Apakah lingkungan tempat kamu tinggal terlalu terang dan ramai sehingga kamu kesulitan melihat kondisi langit pada malam hari? Jika ya, mungkin kamu perlu meminta orang tua atau wali menemanimu mencari tempat yang lebih sepi. Seperti aku yang semalam meminta ayahku menemaniku ke tempat yang lebih sepi. Jadi semalam aku ke taman. Bisa juga kamu ke lapangan yang ada di dekat tempat tinggalmu. Jika hal itu terjadi, kamu boleh mengganti tugas pengamatan ini dengan menggambar kumpulan bintang di langit. Sesuai dengan bentuk-bentuk rasi bintang yang telah kamu pelajari sebelumnya. Kamu mungkin akan menemukan rasi bintang Scorpio, Crux, dan Orion. Tapi kalau rasi bintang Orion biasanya lebih jelas terlihat sekitar bulan November sampai bulan Februari, iya kan? Iya betul Aurel, kita mulai sekarang ya. Kita siapkan spidol putih untuk menandai bentuk rasi bintangnya. Dan cetakan gambar langit yang sudah kita siapkan. Betul, sesuai dengan daftar alat dan bahan yang telah kita siapkan sebelumnya. Oke, pertama kita identifikasi rasi-rasi bintang yang kita ketemukan pada saat pengamatan. Kalau kamu menemukan rasi bintang apa, Rel? Aku menemukan rasi bintang Scorpio. Nih, kamu lihat gak bentuknya seperti kalajengking? Oh iya, betul. Oh, ternyata di langit yang aku foto semalam juga ada rasi bintang Scorpio. Aku belum menemukan rasi bintang lainnya. Kamu gimana, Naj? Aku juga belum nih. Kalau teman-teman di rumah gimana? Udah menemukan rasi bintang di gambar ini belum? Oh iya, rasi bintang Crux. Crux, ada di sebelah mana? Di sini, Aurel. Ah iya, betul juga. Kita sudah menemukan dua rasi bintang. Sepertinya di langit semalam hanya ada dua rasi bintang yang terlihat oleh kita. Kalau gitu, kita masuk tahap selanjutnya aja. Yuk. Selanjutnya, kita perlu lengkapi peta langit yang dibuat dengan informasi jarak bintang-bintang yang ada pada rasi bintang pada peta langit yang dibuat dalam satuan kilometer. Aku masih ingat kok pada kegiatan ini. Kamu dapat pula menemukan informasi jarak beberapa bintang dalam satuan cahaya. Ada tabelnya kok. Yang ini loh teman-teman. Oke, kita sajikan hasil konversi ke dalam tabel berikut ini. Aurel, kita pindah ke taman aja yuk belajarnya. Ayo. Enak banget ya belajar di taman, seger. Iya. Oh iya, ada buku yang aku mau pinjemin ke kamu nih. Wah, buku apa itu? Nah, ini dia bukunya, Teng-teng. Oh, aku tahu cerita itu. Aku juga sudah baca. Gimana kalau kita baca bareng aja? Yuk, ayo! Awalnya, polarisi bintang utara tak pernah merasa bahagia. Ia selalu mempertanyakan arti kehadirannya sebagai bintang di angkasa raya. Lalu suatu hari, ia mendengar suara aneh yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ternyata, itu adalah suara satelit bernama Beta Mespar dari planet seberang untuk menemukan planet baru. Dan Beta Mespar bilang ke Polaris kalau nilai diri Polaris terletak pada kemampuannya membantu yang lain. Polaris pun mencari pekerjaan yang berguna. Ia pun mendarat di bumi. Tak lama setelah mendarat, Polaris mendengar seorang anak kecil berteriak, "Di mana bintangku?" Ketika Polaris mengaku kalau ia bintang, anak itu tidak percaya. Katanya bintang itu adanya di langit.
Polaris pun sedih karena tidak bisa membantu anak itu. Akhirnya, ia melanjutkan pencarian nilai dirinya. Di daratan luas penuh pasir berwarna terang keemasan. Ia mendekati sekumpulan orang, unta, dan mobil yang tersesat di padang pasir karena kehilangan bintang mereka yang selalu menjadi penunjuk arah. Polaris bilang kalau dialah bintang, tapi semua tidak percaya karena bintang seharusnya ada di angkasa. Polaris kembali melanjutkan perjalanan dengan sedih karena tidak bisa membantu orang-orang tadi. Dalam perjalanannya, ia menemukan lautan biru luas yang indah. Saat itulah Polaris melihat sebuah kapal laut terombang-ambing. Di atas kapal, orang-orang bernyanyi mencari bintang utara. Polaris sangat senang karena ia adalah si bintang utara. Polaris sangat gembira. Ia berpikir, inilah saatnya ia menemukan nilai dirinya. Tiba-tiba, rum! Sebuah kapal lain bergerak dengan cepat. Polaris terkejut. Ternyata kapal itu tidak menuju utara, melainkan bergerak ke arah selatan. Kapal itu tersesat. Kedua kapal akan bertabrakan. Polaris pun langsung buru-buru kembali ke angkasa, ke tempat asalnya. Polaris memandang ke arah bumi yang kini jauh di bawah. Kapal yang tersesat telah mengurangi kecepatannya dan berbelok. Tabrakan dapat dihindari. Polaris pergi ke angkasa tepat waktunya. Akhirnya, Polaris kembali menghiasi langit malam. Rasi bintang beruang kecil kembali lengkap lagi seperti sedia kala. Polaris akhirnya tersadar. Ternyata kehadirannya begitu penting bagi orang-orang di bumi. Gitu kan ceritanya? Wah, ternyata cerita yang kita baca sama ya. Aku suka banget loh sama cerita ini. Aku juga. Kalau teman-teman gimana? Suka enggak dengan cerita Polaris si bintang utara yang tadi kami ceritakan? Yes, kalian sama dong kayak kita. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Seru juga ya membuat peta langit malam. Iya, kapan-kapan kita bikin lagi yuk. Ayo. Semalam, sambil foto langit bersama ayahku, ayahku bilang posisi bintang itu selalu bergerak loh. Oh ya, aku kira mereka hanya hilang dan muncul cahaya dan gak bergerak. Kalian belajarnya pindah ke sini. Iya, Kak. Oh iya, Kak. Ayahnya Aurel bilang bintang di langit itu bergerak loh. Iya, memang begitu. Pergerakan bintang sangat sulit diikuti karena jaraknya yang cukup jauh. Sehingga ketika kita melihat bintang, seolah-olah dia tetap diam di tempatnya dari dulu hingga sekarang. Oh, begitu ya, Kak. Dan kata ayahku, kalau pengamatan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, pengamat akan melihat bahwa lokasi bintang dan kelompoknya itu bergeser. Dan ada kelompok bintang baru yang tampak di langit pada waktu tersebut. Supaya kalian berdua mengerti bagaimana kalau kita coba ganti konteks pergerakan bintang untuk memahami cara membagi bilangan bulat. Misalnya, bilangan pertama dibagi bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga. Ini dulu ya, Kak, aku mau catat. Oke. Teman-teman di rumah ikut mencatat hal-hal penting dari kakakku ya. Bilangan pertama dibagi bilangan kedua sama dengan bilangan ketiga. Bilangan pertama menunjukkan banyaknya bintang yang berada di dalam rasi pada akhir pergerakan. Untuk bintang positif diberi tanda positif, sedangkan bintang negatif diberi tanda negatif. Bilangan kedua menunjukkan banyaknya bintang positif atau negatif dalam setiap kelompok bintang yang menuju atau meninggalkan rasi.
Bilangan ketiga menunjukkan banyaknya kelompok bintang yang bergerak menuju atau meninggalkan rasi. Jika kelompok-kelompok bintang ini menuju rasi, diberi tanda positif. Sedangkan jika meninggalkan rasi, diberi tanda negatif. Contohnya seperti apa, Kak? Contoh pertama, berapa 6 dibagi 2? Bilangan 6 dalam soal adalah rasi bintang baru yang terbentuk pada akhir pergerakan dan memiliki 6 bintang positif. Sedangkan bilangan 2 dalam soal menunjukkan kelompok berisi 2 bintang positif yang akan membentuk rasi baru. 6 dibagi 2 berarti kita harus menentukan berapa banyaknya kelompok 2 bintang positif yang bergerak menuju rasi baru agar memiliki 6 bintang positif. Dari gambar ini diketahui bahwa ada 3 kelompok yang masing-masing terdiri atas 2 bintang positif. 3 kelompok bintang yang masing-masing terdiri dari 2 bintang positif ini bergerak menuju rasi baru. Karena gerakan kelompok 2 bintang positif ini adalah menuju rasi baru, maka sesuai dengan ketentuan nomor 3, hasil pembagian tersebut kita beri tanda positif. Dengan demikian, dapat ditulis 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sampai sini kalian berdua mengerti? Mengerti, Kak. Kalian masih semangat belajar, kan? Semangat dong, Kak. Teman-teman juga masih semangat, kan? Ayo, kita belajar lagi. Contoh kedua, berapa negatif 6 dibagi negatif 2? Bilangan negatif 6 dalam soal adalah rasi bintang baru yang terbentuk pada akhir pergerakan dan memiliki 6 bintang negatif. Sedangkan bilangan negatif 2 dalam soal menunjukkan kelompok berisi 2 bintang negatif yang akan membentuk rasi baru. Negatif 6 dibagi negatif 2 berarti kita harus menentukan berapa banyaknya kelompok 2 bintang negatif yang bergerak menuju rasi baru agar memiliki 6 bintang negatif. 3 kelompok bintang yang masing-masing terdiri dari 2 bintang positif ini bergerak menuju rasi baru. Dari gambar ini diketahui ada 3 kelompok yang masing-masing terdiri atas 2 bintang negatif yang bergerak menuju rasi baru. Dengan demikian, dapat ditulis negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Oh, hasilnya sama dengan yang tadi ya, Kak? Betul. Kakak ada contoh perhitungan lain supaya kalian lebih mengerti. Apa itu, Kak? Contoh ketiga, berapa negatif 6 dibagi 2? Bilangan negatif 6 dalam soal adalah rasi bintang baru yang terbentuk pada akhir pergerakan dan memiliki 6 bintang negatif. Sedangkan bilangan 2 dalam soal menunjukkan kelompok berisi 2 bintang positif yang akan membentuk rasi baru. Negatif 6 dibagi 2 berarti kita harus menentukan berapa banyaknya kelompok 2 bintang positif yang meninggalkan rasi bintang baru agar menyisakan 6 bintang negatif. Nah, karena di dalam rasi baru belum terdapat bintang positif maupun negatif, maka kita menggunakan pasangan bintang 0 sebanyak 6 kelompok bintang. Karena rasi baru yang terbentuk nanti hanya memiliki 6 bintang negatif, maka kita pindahkan 3 kelompok yang masing-masing terdiri atas 2 bintang positif untuk meninggalkan rasi bintang baru tersebut. Dari gambar ini diketahui tersisa 3 kelompok yang masing-masing terdiri atas 2 bintang negatif, sehingga terdapat 6 bintang negatif di dalam rasi baru tersebut. Gerakan kelompok 2 bintang positif ini adalah meninggalkan rasi baru. Maka sesuai dengan ketentuan nomor 3, hasil pembagian tersebut kita beri tanda negatif. Dengan demikian, dapat ditulis negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Oh, tandanya berbeda dengan yang sudah kita hitung tadi. Jadi negatif ya? Coba sekali lagi, contoh terakhir. Contoh keempat, berapa 6 dibagi negatif 2? Bilangan 6 dalam soal adalah rasi bintang baru yang terbentuk pada akhir pergerakan
dan memiliki 6 bintang positif. Sedangkan bilangan negatif 2 dalam soal menunjukkan kelompok berisi 2 bintang negatif yang akan membentuk rasi baru. 6 dibagi negatif 2 berarti kita harus menentukan berapa banyaknya kelompok 2 bintang negatif yang meninggalkan rasi baru agar menyisakan 6 bintang positif. Nah, karena di dalam rasi baru belum terdapat bintang positif maupun negatif, maka kita menggunakan pasangan bintang 0 sebanyak 6 kelompok bintang agar jumlahnya 6 bintang positif dan 6 bintang negatif. Karena rasi baru yang terbentuk nanti hanya memiliki 6 bintang positif, maka kita pindahkan 3 kelompok yang masing-masing terdiri atas 2 bintang negatif untuk meninggalkan rasi bintang baru tersebut. Gerakan kelompok 2 bintang negatif ini adalah meninggalkan rasi baru. Maka sesuai dengan ketentuan nomor 3, hasil pembagian tersebut kita beri tanda negatif. Dengan demikian, dapat ditulis 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Coba kalian perhatikan semua perhitungan dari 4 soal tadi. Apa yang bisa kalian simpulkan? Angka yang muncul sama semua, Kak. Tapi masing-masing berbeda. Di tanda positif dan negatifnya. Oh, pembagian 2 bilangan dengan tanda yang sama hasilnya selalu menghasilkan bilangan bulat positif. Benar, Najla. Oh, Aura mengerti, Kak. Benar, kalian sudah mengerti. Iya, Kak. Kalau begitu, jangan lupa kerjakan soalnya ya, agar kalian lebih mengerti tentang soal pembagian bilangan bulat. Siap, Kak. Teman-teman juga ikut kami mengerjakan soal ya. Teman-teman, jangan lupa juga catat di buku catatan kalian ya. Makasih ya Aura udah mau belajar bareng di sini. Iya, sama-sama. Aku juga senang bisa belajar sambil main bareng kamu. Aura sudah mau pulang. Iya, Kak. Ayah sudah di jalan mau jemput. Maaf ya kalau merepotkan. Gak merepotkan kok. Justru Kakak senang karena Najla ada teman belajarnya. Tadi kalian belajar apa aja? Banyak, Kak. Kita mengamati lingkungan dan mengidentifikasi rasi bintang. Tadi juga kita belajar tentang pergerakan bintang dan menghitung pembilangan bulat. Makasih ya sudah mengajarkan kami. Sama-sama, Aurel. Ah ya, teman-teman. Tetap belajar dari rumah ya. Tetap semangat. Dan jangan lupa menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan memakai masker agar terhindar dari COVID-19. Dadah, teman-teman. Sampai jumpa. Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.